السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين Sayyidina wamalana Muhammad wala wa alihi wasohbihhi ajimain ama bakdu derek-dereek bapak-bapak ibu-ibu ada di mbakstoyo ingkang kulo hormati para jamaah pengawasan kitabshilhikam hinngkag minulyo Alhamdulillah, kita sakit pinanggian male wonten ing kesempatan yang kesekian kalinya Engkang bundi kulo panjenengan pada kesempatan ngaus ingkang kebengkel kulo panjenengan dipun peringataken mbok bile kalau kita di dalam hati sudah ada sedikit rasa kenal tahu dengan Allah maka kita jangan kecil hati lek pancene kula ambek sampean iki rodok titik amale dadi mergoti titik amale sampean atine kate putus asa aja monggo saat menika kita nerusaken pengaosan ingkang kepengker Bismillahirrahmanirrahim fa idza Ari kalane wis tumandang sopo salik. Fil mujahadati ing dalam nemen-nemeni ibadah. Watolat lan dati suwe. Alaihi ing atase salik al OPOMONGSO opo mongso. Ruba maka salah. Terkadang aras-arasan sopo salik anba di anwa il ibadati saking setengah piro piro warnane piro piro ibadah lek ngutan kat wal aurodi wal aurotilan lan piro piro wiritan alatikang ruti baden urutaken opo aurat alaihi ingatasi salik fayah sulu indahu mongkonuli hasil endah ing dalam sandingi salik apa siddatul hami sangete prihatin niki jenenge idafatil sifat lil mausuf dadi sangete prihatin artine prihatin sing sanget asale niki alhammusyadidu terus di Dati no ido fatu sifat Lil mausuf Dati ni hammi Sangat prihatin Wal ghammi lan kesusahan Bapak-bapak ibu-ibu yang kangkulo hormati Kadang-kadang Menung lek pun Masuk dalam rangkaian mujahadat Nglakoni sebuah mujahadah. Napa mujahadah niku? Mujahadah niku nemeni ing dalam ibadah. Supaya awak niki betul-betul menyatu, betul-betul kenal kali Allah Subhanahu wa taala. Niku jenenge mujahadah. Menungso niku lek pun nemen oleh mujahadah, lek wis masuken dalam mujahadah wa tolat alaihil mudatulan mangsa niswe. Niku kadang-kadang rubah maka salah anbaktian wa anwa ibadat. Kadang-kadang nang ibadat niku male bosan. Pamane konco-konco santri tuwe istiqomah mojo dalail Dino senen moco hizibe dino Senin. Mojo senin. Seloso ya moco hizibe dino seloso. Barang tempat nang Jumat dikatam no mulai tengko awal saking akhir. Wiritan niku derek derek. Lek si kaitan kabeh niku seneng. Sebab al insanu jadidun wa matbuun bihubbil jadid. Manusia itu adalah baru. Karena manusia itu baru, otomatis dikeiwatak nang gusti Allah senang kepada barang yang baru. Manungsa niku anyar, dadi krono anyar seneng diwatek barang anyar, niku manungsa. Dati ngko language tambah suwe, tambah suwe tambah suwe biasae aras arasara sentuh. Critan niku cek keselih. Singkatte istikoman niku anyel. Biasane akeh-akeh wong niku nek ibadah niku seneng kaitane to. Nek dene trawelek posowan niku biasae wong niku nang ngelik tanggal siji, tok. Tanggal siji sampai tanggal 5 masjidé penuh. Tanggal 5, tanggal 6 sampai tanggal 10 kurang sak baris. Tanggal 11 sampai tanggal 5 kurang telung baris. Sampai akhir karek titik. Niku biasa wate menungso. Lu lek wis arasa sen kaya ngoten lek wis rasa jenu kadang-kadang panjenengan -kadang, -kadang wis males tuh wingi kok kaya wong haji ngono lho wong haji niku lek kait-kaitan ngoten waduh tutu omahe ku critane kemaru sembarang sing kepethuk di Mekkah niku ceritano kabeh tapi saya semari haji beng do, beng telu. Ngeten niki, nge -nge. wes cewek sanjiritane apa ceritane biasa kau Vianiko? Lek si kait-kaitan ake ceritane wong ni. Lek wis pengkale, pengtigo, ndak pati anak ceritane. Krono pun biasa. Sedo yang menungsum mengalami hal yang sama seperti ini. Ibadah nopo maw. Singkat ini kontinyu ini kuangil. wong duan delan-delan, roto suge, didik, ngoten. Males pun. Singkat ini istiqomah ibadah ni sok-sok kadang-kadang penting no kekarpane dewi sembahyang duka lapo waktu sembahyang duka masih tidak sembahyang duka rezeki ku lancar biasa ben esok mau cowa ki a ah. saya gisi sibuk kalau dagangan lali nang waki a ah, is ilingnya kal kalkulator to itu sudah biasa wataknya manusia buatan sapiro kadang-kadang nih uang lek wes karek kadung nyerempeng hati ini ini ku malah sumpek arti ini dengan adanya wiritan utawa ibadah sing di ini ku hatinya merasa terikat muten bebas padahal gue lo sampean iling jadi ya, ini negara barat nih ku untuk memperjuangkan yang namanya kebebasan itu butuh jutaan dolar butuh ratusan triliun niku kebebasan itu bukan hanya dimiliki orang barat, kita juga memiliki kebosanan sengko yang ngoten, tapi nang ibataniku malas, <laughs> kah si kait-kaitan enak melok jam ya, yasinan nanti, yang mana nang jakarta, duduk seneng yasinan nih, senang lenjer sebisa seneng beng ya. bindo, seneng senang beng si telus, senang barang beng empat, nonton doh, nah, Nah ngono mas ya aku melok ya ini Waruba mata sulu terkadang mais-maisi Lau maring salik opo nafsuhu nafsuni salik Atar kaing ninggalakan ibadah bil kuliyati kelawan babar pisan Kadang-kadang malah hati ini lakoni nah ngelakoni belas wis Ngelakoni percuma Ngelunang das, Wong awak sik durung kenek kesusahan, sik bungat tok. Lali pun nang ibadah ibadah emang lali. Ma'a kaunihi serto anani salik iku kot hasola temen wis hasil. Indahu ing dalem sandinge salik apa naun sakwarna min ma'rifatillahi ta'ala saking ma'rifat ing Allah ta'ala. Nek nafsu niku menghiasi wis lereno wis Nak kate wiritan sampean, cok sembayang we laopo sembayang hajat. Wong barangan sampean wis mulai api ati. Ini di ati ini wis mulai onten punan. Kroso sabar nerimo ujian. Kroso tabah menerima cobaan niku wis wonten. Artine di ati ini niku nemu coba sak kuaten geten, niku mboten muring-muring. Lanang setan di BCI, wong kon oleh titik naun minal ma'rifat kon wis kenal nang Gusti Allah bukti nih sampean masih kenek coba gede kepaten anak sampean ndak nangis koyok bien sampean kecoban kerampokan dunia nintek sampean ndak sampai patah hati koyok bien ndak sampai nelongso koyok bien berarti sampean kan wis lumayan oleh kenal nang Gusti Allah tidak sumpah krono tahu bahwasanya yang membuat hal yang sedemikian adalah Allah Subhanahu wa taala. Niku kadang dibisikin nang nafsu ini wis mandeko wis, mandeko. Lu lek ngeten niki, apa langkah kita sebaiknya? Tepak kula ambek sampean niki aras-arasen. Melok basul masail wis aduh ben bian, bian niku tok kancane. Sampai melengerau. Ya tok arek kuning gendut iku bendino. <laughs> bahas masalah ndak marek-marek kongkon ngetono takbir ndak gelem ngotot gulune sampai metu otot koyok lengan ndak basul masail kesal apa yang harus dilakukan oleh orang yang sedang mengalami hal yang semacam ini cari ning riki fa arsadahu mongkonu hu ing salik asyaihu sopo guru Rodiyah mukim mukirido Allah subhanahu anhu saking syekh ila anahu maring sak temenek kelakuan iku ida fataha Ari kala buka kak Allah laka lahu maring salik wijhatan ing si jini oro oro wijhatan ing si jini dalan minat taarufi kang saking kenal kang saking penggawe kenal ing Allah Ainau an tegesi warno minal makrifati saking kenal ing Allah Contoh kenal ni ku nopo karapi kenal langkusi Allah ini Kaan arofa koyok yento waruh sopo salik Mitori kidauki kelawan dalan kang bisa diindro Kelawan dalan ponco indra Waruh anna Allah ta'ala Eng Sak temani Allah ta'ala Hadirun ikuzat kang hadir Ma'ahu sartani salik Mutoli untur zat kang ningali Ala halihi atas tingkai salik Au arofa utawa kenal sobo salik Zaukan kelawan coro penyicip Anau eng sak temani kelakuan Ikulafa agawi, iku lafa ila arona zat kang agawe iku Illa Allahu angin Gusti Allah Maksude kenal nang Gusti Allah niku adalah mengenal Allah dengan panca indera bukan hanya dengan angan-angan duduk mek pikiran tok tapi dipraktekno dengan tangan dipraktekno dengan mata dipraktekan dengan mulut bahwa kita ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala hadir bersama kita ya koyok koyok moto niki ketok nanggusi Allah mila wantan hadis u'bud robbaka ka anna kata rohu nyembaho sampean nanggusi Allah ka anna ka koyok koyok sak temene siro taro iku ningali sopo siro hu ing Allah jadi dari hadis niki kulo kali sampean dikongkon nyembah nang Allah. Dikongkon sembayang ngadep karo Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah. Dadi duduk di angen-angen boten Allah niku koyo nang ngarepe Tapi yen sewu artinya seakan-akan melihat Allah itu bukan berarti sampean koyo ndelok tembok ngoten boten. Artinya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala niku koyok-koyok pangeran ono ning ngarep sampean. Ya apa sih lek sampean bareng karo Allah? Ojo oh, bareng karo Allah, sampean bareng karo wong pangkat ae, eh? bareng karo presiden, Bang. Waduh. Durung -dalan di presiden durung teko niku dalan-dalan diamano dhisik. Presiden lek wis teko sampean ngangkat tangan. yang ngangkat, awake nggih dalam keadaan sopan, sikile ojo metingkrang-metingkrang. Apa mana yang kadek turu-turuan? Ojo, oh, niku presiden. Opo mana yang bareng karo gusti Allah? Contoh, wong sembahyang sampean kok kaosan. Salah kaosan dek kekeri ono gambar apel kepana. Cetak, <laughs> ya enda oleh ngono iku pak. Iku sambian jenengi sembahyang. Tapi hatinya tidak sadar bahwa Allah bersama dengan sampean. Ngono iku ndak oleh. Lek sambian menyadari bahwa Allah bersama dengan kita. Kita menyadari bahwa Allah hadir bersama dengan kita. Otomatis. Pakai yang rapi. Coron dinglu eh sing temenan oleh dinglu. Coro pasrah hati yang sing temenan oleh pasrah. Nang gusti Allah. Sebab kenapa? Sebab kita punya perasaan bahwa Allah ada di hadapan kita. Lulek sampean wis mampu sembahyang model koyok ngeten. Sampean sodako nang uong Dengan perasaan ketika sampean bersodako itu Allah ada di hadapan kita Arti ini ikhlas nemen Tidak kepingin kemurauan uong Aku sodako ikus bapak nama kok sodako Sing penting Allah tak singuruh Liani kak warun apa-apa Lu atiku lu ambek sampean Lek wis onok perasaan koyok ngeten. Ini berarti Kulo ambek sampean Rodok kenal nang Gusti Allah. Oleh karo kabeh guru. Nek sampean modele koyo putus asa ngono dijitangani dhewe, menungso niku rada kangelan ngatur awake Cak. Takonno nang kiai. Waduh ora karasan kula takon nang kiai, lek go nang kiai salaman duwe Kae salaman dhuwit wong karo salaman nang kiai. Sowan nang Kiai salaman dhuwit, mek lan salaman dhuwit ya nduk. kurang ajar Tapi jangan dibuat satu ganjalan kangge sampean sowan Kiai, ndak sowan Kiai wis. Wong golek Kiai kalong dhuwitku. Aja sampe ngoten. Sowan nang Kiai takono, kula niku singen enggak ada istiqomah ngeten Kiai. Kula ada istiqomah nang masjid. Saiki kok malas. Kula biyen masjid Jameh niku Waktu nang masjid camik, si kait-kait takomaka, jama haji ku bi aja ngotan, ada Mekah oleh setahun ucuakang nang masjid camik, ngiling-ngiling masjidil haram, parang oleh orang tahun tepe, eh. ojok sampe isa, ojok sampe idor, isa na teko nang masjid, alasan ini nubuk no, kenangan ini wis dak ono, nanti nang masjid ni aku mek krono ngangan-ngangan -ngang krono awai eling nang masjidil haram bukan karena merupakan panggilan saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat lima waktu menuju ke masjid dengan harapan setiap langkah dia mendapatkan ampunan satu dia diangkat diangkat pahala dan derajatnya sepuluh botan tapi awak enang masjid jaman ini gue iling kumpul kumpul karu konco konco no di masjidil haram oh cuk sampean tadi nopo sampean gue mutoliun ala halihi au arofa zaukon utowo ngerti dengan cara zok dengan cara perasaan bahwa annahu la fa'ila illallah bahwa sesungguhnya tiada yang bisa berbuat apa-apa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala lu ini kipi guru ini kalau ada guru kaya ngetan Ojo ndolek guru sing sakarpan. Kok sampean ndolek guru sing iso ngandhani tapi kandhan-kandhane ndak karu karuan. Yok nopo Kiai? Apa? Kulo niki benja ganggu wiritan. Sak niki krasa-krasa ndapat ono oleh dadi kula wiritan niki ora sarasan. Kiai njawab, "Lah kok wiritan to. Nyambut gawe aja wiritan. Ojo ndolek Kiai sing ngoten. Ojo ndolek guru sing kaya ngoten. Ndolek guru sing iso ngandhani kaya niki wae." Ini loh, lewis awakmu lewis awakmu iku ngene ngene kan niku daun niku Bapak-bapak ibu-ibu yang kangen hormati, orang yang punya keyakinan bahwasanya tidak ada yang bisa berbuat apa-apa kejebak gusti Allah, bisa di model, bisa dibuatkan contoh bi an hasola, lawan yento hasil, lahu katwe salik opo tajalil afali perteloni piro piro kelakuan Allah di utawi tajallil afal iku awal utajalia tika witane piro piro pertelo kawitane piro piro barang kang pertelo indahum monggone arifin biasa itu yang niku lekwis nggak ada zok bahwasanya la fa ilah ilallah mereka itu dalam hatinya tersirat bahwa semua pekerjaan-pekerjaan yang berasal kelakuan-kelakuan sing onok labete nang niku keto e eh, duduk dilakoni awae dewi kelakuan-kelakuan sing teko wong liyo sing awae ketok karo meripati mereka punya keyakinan bahwa <tuh> kelakuan niku duduk teko awae dewi pelaku dalan onok wong misui pamanik Cancu itu Wati niloro Polai dibisui cancu Buang sat itu Ati niloro Polai dibisui bangsat Lek panjenengan dibisui ini kusik loro Berarti panjenengan tasik dereng husulut tajalli Turung hasil di ati sampean itu Tajallil af'al anillah ini kuturung Lek sampean dibisui wong Isomuni Alhamdulillah aku dibisui wong lo kok punya alhamdulillah iyo? berarti Allah Arab nang aku ngongkon uang iki karpe <gakarapnya> opo? No Allah ngongkon uang niki Ngongkon bisuan nang sampean lah sampean ngedepi uang bisuan niki sabar no pembuatan niki lek bongsoni bisuan lek bongsoni penggawean anaknya papat Sekolah kabeh wonten no dana, sampai nyambut gawe mebel rutin melok mebel sing kek utawa Cina jenenge Talho. Kerjo no nok setahun setengah. Barang oleh setahun setengah krasane awake ndak duwe salah opo-opo ya duwe salah dididik-didik gumoro-moronang Talho dilereni. Nah, Pada saat sampean dilereni nang talho saking panggaweane iku mang. Kenek BKPH kanang nang Sampean gerayai ati sampean iku. Loro napa mboten? Sumpek napa mboten sampean le ilangan kailangan penggawean. Lek sampean kailangan penggawean iku sumpek pegel berarti sampean kenalin nang Gusti ya Allah durung ono Gak okay, ono oh, nek titik ngutan. Lek wong ni kuis kenal nang kusti Allah senajana di BHK tini sapa. Tenang. Apa kok tenang? Lawang berarti sing BHK iku gusti Allah. Jeragan BHK sampe aniku dikongkon pangeran. Lah kok ini pekel? Apa perlu ni pekel namen? Ono wong tak nyopo nang sampean. Mereka percencangan politik musuh politik sampean pegel polai sampean tidak direken ojo pegel lek sampean pegel berarti sampean turun kenal karo gusti Allah sebab lawan politik iku berbuat sesuatu yang seperti itu murni adalah kehendak saking ngarsani gusti Allah lawan politik nang sampean ndak nyopo biasa iku iku dikongkon gusti Allah lawan politik nang sampean pegel ya wis biasa iku panjen dikongkon Gusti di Allah kata ya apa ndak nyopo kepeduk sampean omongannya aduh aku timbang kepeduk ya sedih gua aku aduh ndelok taek saking ndak seneng nih tinggang kepeduk timbang kepeduk ya sedih gua aku aduh kepeduk tikus ngoten ya sedih niku kok pegel ndak oleh sedih ojo pegelan sampean iku ngono apa sing dilakoni konco sampean mau merupakan kehendak saking ngarsane Gusti Allah niku jenenge ono awalu lu tajah. lihat ini hati nah, dibisui ngamu. di ati sampean nek sik dibisuwi ngamuk merentah wong dikongkon sembayang pole sing diperintah ndak gelem nurut ngamuk lu berarti wong sing merentah niku mang dorong kenal Gusti Allah lah apa katene ngamuk lah perlu kanjeng nabi niku perang hanya karena mendapatkan perintah saking Allah Subhanahu wa taala di mana Allah memerintahkan perang kanjeng Nabi sudah mempertimbangkan segala sesuatunya Ojo ngawur jak sampean kepingin perang dewean pegel nang wong kafir nyekel jinamit bom bunuh diri apa perlu nih nyawa nih sampean hilang hasilnya belum ketemu me oleh mateni wong nopo iku Keranah no untuk mengenalin Lusti Allah Kita terus mengenalin Lusti Allah Terima kasih, Wit default Di stimulation Ini selayanya di latar juga harta terdaki Dura AUаз di latar Ini selayanya di latar todavía selesai Ini semacam voi sesen Furthermore, 2 ayat itu tatib disediakan dengan atmospheric Rock allemaal, Ini semacam ini seperti arah jawatan Ada setingguhu Advok Masyar di sekej Diskusi kini tidak di Allah tapi masih tidak pekel yo tetap kudu dilateni di saiki tidak kene meni alon alon di kandani meni tidak kene emben sampai sak kene cari kong, kong sabar lu niki jenengi sabar wong sabar deh gua duduk berarti lah ono wong lakoni maksiat kok menang otan botan. yo dilarang dengan cara yang baik lawan model sing api ditelateni dinyat, nuruti perintah Gusti Allah. Mari diperintah kok ndak nurut, berarti sing arepno ngono Gusti Allah. Sing penting sampean wis nuruti ke apa kekarepane Gusti Allah. Lek wis sampean duwe ketok koyok ngoten, artine ana wong misui sampean ndak pegel. Sampean ngejak wong alor wonge mlaku ngidul sampean ndak pegel. sampean nyopo wong sing disopo merengut sampean tak pegel fala yubali hina idin til amal moko sampean ojo perduli wis masih amal sampean ndak kene, masih amal sampean titik sampean ngajak ngajak nang wong ndak oleh ojo perduli ah kuwi pidato ngalor ngidul oleh 30 tahun desa pancet dadi juru kampanye agama tukang pidato ngalor ngidul kiyaine tambake senuke uh, kok tambah boh sumpah aku lho kok kate sumpah wong tugase sampeyan iku wa ma'alaina illal balaghul mubin wa ma'alaina ora ono iku wajib ing ngateke kita elal balahu angeng nekakken tho perintah Gusti Allah niku nekak nutuk kongkon pidato ya wis pidato ngandani lek nyenuk haram ya wis dikandani tombok togel niku haram ya wis dikandani nginum barang sing memabukkan haram ya wis dikandakno narkoba ya wis kok sik durung nurut sing dikandani lho iki sampean ndak ditanggung jawab Ojo susah mergo wong sing dijak niku ndak melok. Lha kok katene susah? Wong sing ngong ndak nurut iku ya Gusti Allah. Niki akhlake wong sing ngomong. Lah akhlake wong sing diomong ya mboten kene ngoten. Oh iya. Aku iki dikandhani. Ngene iki oleh, berarti aku kudu leren. Ana kiai bidat ngene, berarti iki peparinge Gusti Allah iki. Lek wis weruh iki peparinge Gusti Allah. lek merap iki kandan kandane Gusti Allah, ya lakono ono. Ono wong pidhato salah dak nang sampean, diejece. Ni ku jenenge sampean dak kenal nang Allah Subhanahu wa taala. Opo maneng lek ono wong pidhato sampean kasinggung terus lara ati lo. Pok dadi lara wong barang ono wong ngaji dadi lara ati krana kasinggung. Sing ngkon nyinggung iku ya Gusti Allah. sing ngongkon ngaji ya Gusti Allah. Sing ngongkon ngandani sembahyang ya Gusti Allah, sing merentano sembahyang ya Gusti Allah. Sampeyan ya kudu sembahyang ngomong jan Le Allah. Lek ana pidhato no kiai nerangno agama, nerangno sembahyang, nerangno poso sampeyan ngamuk. Ngelarang khomer, ngelarang tokel ngelarang nyenuk sampeyan kok ngamuk berarti sampean ndak kenal kalau yang menyuruh pidato niku Gusti Allah sing ngongkon Gusti Allah sing ngongkon ngarang kitab ya Gusti Allah, sesuai karo syariat te Gusti Allah. Dadi kok umpama <tuh> bidat niki Kyai guru thok nyenggung nang sampean cocok loro ati. Iku ngono dawuh asline, dawuh ne Gusti Allah. Apa maning sing diunekno Al-Qur'an? Al-Qur'an niku teko Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi teko Gusti Allah. Kanjeng Nabi dawuh, "Wa mayanthiq 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha" gusti kanjeng nabi niku le dak wonten masalah alquran masalah agama niku mboten guneman asal metu saking nafsu ne dhewe tetapi dawuh ni kanjeng nabi niku berdasarkan perintah saking ngarsane gusti allah ngene napa nggih oke okay, noten okay? <laughs> okay. oh, lho dadi wongku ana cekelane dhewe-dhewe tata kramane sing ngrungokno koyok niki wau carane ni. tok tok romone sing ngaji ya kaya niki wae ucarane ngaji boleh dan oleh awak iki pirang-pirang taun ngaji arek pinggir-pinggir sik pancet tambeng lho ojo susah papan no wis apa jadi pangeran Gusing sing penting sampean ngaji perubahan tidak harus terjadi di tangan kita yang menjadikan perubahan on tendik ngersani gusti Allah subhanahu wa ta'ala li'annal qasda minal amal krono sak temeni sejo minal amali saking kelakuan al kurbu iku parek min hadrati saking ngarsani Fengiran lenik wow, sampean ngaji iku tujuan ini mesiji apa? kepingin cedek nang Allah sampean muru tujuan ini siji kepingin cedek nang gusti Allah sampean sholat tujuan ini siji kepingin cedek nang Allah subhanahu wa ta'ala duduk sampean muruk tujuannya wong sing diwuruk cek melok sampean boten duduk tujuannya sampean ngaji cek ini sampean iso ibadah saat tempatnya boten sampean ngaji ngono merupakan perintah Gusti Allah Dan ini sampean ngelakoni oleh ngaji iku perintah lain iya kutu dilakoni kutu dilakoni Umpo mau sempat ngelakoni, ojo terlalu nelongso, tetapi ayo jalu o sepuro gusti Allah. Jaluk sepuro niku ya perintah Gusti Allah. Astaghfirullah rabbakum innahu kana ghafar. Jaluk aspuro sira kabeh nang Allah karena Allah iku Kang Maha ngapura. Bapak-bapak, ingkang kula hormati, ibu-ibu sedaya, mungkin iki pengaosan yang sekian kalinya engkang saged Dalam aturake manten muga dados ilmu sing manfaat. Soho sing Parokah Amin amin ya depan alamintensa selalu putih lounaungbur pala akhirnya kalah melafamin kumusalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh!